Selamat pagi semuanya. Teman-teman udah sarapan apa belum? Jika belum, bingung mau sarapan apa? Kita lihat aja aku bikin sarapan. Ini gampang sekali, makaroni, sup makaroni. Ini enak banget, apalagi atasnya dikasih steak ayam. Seperti ala-ala cafe di Coral deh. Apa aja bumbunya? Mudah, simple dan cepat. Yuk sarapan bersama Rosida di sini. Rebus air, udah mendidih, masukkan ini makaroni. Makaroninya seporsi aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ini direbus sampai setengah matang aja. Jadi kalau di paketannya 9 menit, ini ngerebusnya 4 menit saja. Siapkan sayuran, ini mix vegetable ya. Ini ada jagung, kapri, wortel, dan lain-lain. Serta lainnya ini seleri atau seledri yang besar itu dipotong besar-besar. Ini seger ya, jadi enak sekali kalau pakai ini. Nah, campur aja bawang bombay sedikit, nggak usah banyak-banyak juga. Dan yang pasti sosis. Sosisnya potong gini-gini ya. Daun bawang. Ini setelah 4 menit akan aku tiriskan ya, ganti airnya. Nah, ini ganti airnya, rebus lagi. Dan ini makaroninya tuh ditiriskan airnya, ganti baru ya. Nah, di air kaldunya dikasih kaldu ayam bubuk setengah sendok teh atau 1 sendok teh, tergantung kuahnya seberapa. Sedikit garam, merica hitam atau lada juga oke. Tunggu mendidih. Udah mendidih, masukkan makaroninya, masukkan sayurannya serta sosis. Nah, direbus sampai matang, sekitar 5 menitan lah. Nah, udah hampir matang, dirasa dulu kurang garam atau kurang kaldu. Kurang garam, tambahin. Masukkan daun bawang sedikit, sisanya entar. Nah, sekarang udah mateng, siap dihidangkan. Masukkan daun bawang. Jangan lupa bawang goreng, biar sedap. Terus sambal, sambal botol, sedikit aja biar pedes, enak nih, jangan banyak-banyak. Sedikit kecap manis, sedikit aja. Oke, selamat menikmati. Oke, selamat menikmati. Yang pasti ini favorit aku sepanjang masa ya. Enak sekali. Silahkan dicoba. Gampang kan? Menu sarapan. Saat sendiri buat makan siang juga oke. Mau ditambahin pentol bakso juga mantep. Selamat menikmati.